di mulut saja. Janjimu seperti sambal ado, enaknya cuma di lidah saja. Gue mau ngomong sesuatu nih sama lo. Ngomong apaan ya? Besok lo menangin gue dong. Lah, menangin gimana ceritanya? Kagak bisa lah, biar curang tuh begitu. Lo inget gak zaman dulu, zaman-zaman gue sama Bulil? Lo inget ini kan? Mau gue sebar? Iya. Makanya ya besok lo menangin gue, oke? Iya. Aduh. Jenglot. Ngeselin gue. Rian! Rian! Siap, bosku. Ada apa? Aja lo dari tadi. Ono di Ono. Gue diancam sama Ono bocah tadi. Dia siap. Punya foto SMA gue zaman dulu. Lu mah ganggu aja gue lagi nggodain wanita. Bodoh amat. Nah terus urusannya apa sama gue? Ya udah dia ngancam gue gimana dong? Wah. Mana bocahnya? Udah telat, udah pergi. Ya kita susulin. Mudah amat, gak bisa lah. Apaan disusulin? Biar lebih jelas, kita ngobrol di mobil lagi dah. Ya udah, soalnya lu pulang. Nah lu? Yang ngikutin dari belakang. Ngintil. Eh yuk, emangnya lu diancam apaan sih sama itu bocah? Ngomongnya ribet banget diancam begitu juga. Biasalah, itu bocah kan ceritanya dulu teman gue waktu SMA. Iya. Terus dia pengen nyebarin foto gue. Tibang foto romnya begitu banget rumahnya. Eh, kalau gue boleh tahu, emang foto zaman lu SMA dulu sejelek apaan sih foto lu? Ya foto-foto bocah jadul zaman dulu gitu. Foto gue masih jelek dah. Eh, gini aja. Gimana kalau gue mau laporin ke polisi? Itu kan penyebaran nama baik juga. Gak usah pakai lapor polisi, lu baik banget. Ntar yang ada polisi bukan nangkep dia, nangkepnya lu.